Banjir bandang yang menerjang Desa Beluk, Kecamatan Beluk, Kabupaten Pemalang, Rabu sore, menerjang 8 orang yang sedang berada di tepi sungai Kasinan. Akibat peristiwa ini, 4 orang ditemukan tewas, 2 orang hilang, dan 2 orang lainnya berhasil diselamatkan. 2 korban tewas ditemukan pada Rabu sore, yakni Tarno dan Iis, sedangkan Fatir dan Diki ditemukan pada Kamis pagi. 2 orang yang belum ditemukan, yakni Randy dan Rahma. Menurut warga, saat terjadi banjir bandang, kondisi cuaca tidak hujan. Namun diperkirakan banjir bandang berasal dari puncak Gunung Slamet yang saat itu memang tengah terjadi hujan deras. Dan hingga Kamis siang, warga dan tim SAR masih mencari kedua korban yang masih dinyatakan hilang.